Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan berkunjung ke percetakan Al-Quran sebagai tambahan ziarah. Tidak setiap grup dapat melakukan ziarah atau kunjungan ke percetakan ini karena memang tidak ada dalam itinerary kegiatan. Tapi dengan sedikit bernegosiasi begitu dengan tambahan baksis, ya alhamdulillah kita jalan. Bagaimana Pak Mugi? Mantap ya, pokoknya. Saya balik lagi ke sini insyaallah. Balik amin. Sekeluarga. Dengan orang-orang yang dicintai, dengan siap. Istri, dengan anak, dengan ayah, siap. Ibu, mertua, semuanya lah pokoknya. Mudah-mudahan terijabah. Mudah-mudahan karena Allah akan memanggil orang-orang yang terpanggil. Amin. Merinding. Merinding. Mantap. Ini adalah merupakan percetakan terbesar yang dibangun oleh mendiang almarhum Raja Fahad, di mana setiap tahunnya memproduksi jutaan eksemplar Al-Quran dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia agar cahaya hidayah ini bisa menjangkau seluruh manusia. Semoga setiap amal jariah dari Malik Fahad ini tercurah dan terlimpah untuknya insyaallah. Dan menariknya, setiap pengunjung ke sini setiap hari dikunjungi ratusan bahkan mungkin ribuan. Itu pun sekembalinya mereka akan diberikan hadiah kenang-kenangan oleh-oleh berupa Al-Qur'an tentu saja karena kita berkunjung ke percetakannya langsung. Beruntung sekali grup Umroh Hebat 30 Oktober bisa ke sini ya. Alhamdulillah. Ini karena kadang-kadang tidak semua, betul-betul tidak semua bisa gitu loh. Kita sudah meminta juga kadang-kadang alasannya karena nggak ada di itinerary, nggak dikasih. Oke. Kita sambil ambil gambar dulu. Gimana nih? Mantap, mantap ya. Mantap. Alhamdulillah ya. Pak, ini gimana nih? Ini. Mantap Ustaz, ini pengalaman ya? Pertama nih Ustaz. Masyaallah. Ajib ya. Basic. Bagaimana nih Pak Irfan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil kita ambil gambar ya. Nah, gimana ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Irfan. Nah, nanti kita dapat oleh-oleh dari sini. Alhamdulillah. Pak Naning. Wah, Pak Surya. Wah, ada dua anaknya di mobil ya? Iya, di mobil. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Ya, ibu-ibu gimana? Sehat selalu, Pak ya? Demikian. Wah, ini nih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, jangan lupa. Hei, subscribe. Nah. Ini cuma yang terbatas sih, jangan. Oh, ternyata dibagikannya di sini, guys. Al-Qur'annya dibagikannya di sini. Kalau dulu tuh di dalam. Dan sekarang seragam mereka mendapatkan mushaf dengan ukuran yang sama. Sangat luar biasa sekali ya. Kita melihat dibagikan Masya Allah. Ya, ini kalau di sini kadang-kadang sering gitu deh. Udah berulang kali lah. Udah berulang kali. Udah ada di
Ini antrian. Wah, Pak Boy ini paling pertama nih. Biasa Pak Boy. Curistat. Bagus nih Pak Hilman juga nih. Depan. Bu Tatat. Ya. Adem. Pengaturannya bagus ya. Jadi antri dan memang kita hanya melintas, melihat sejenak di dalam proses percetakan, di mana setiap tahun diproduksi jutaan eksemplar. Miss Universe. Wah, ini Al Capone yang ini. Al Pacino. Waduh, luar biasa nih. Mana ibu-ibu semangat ya? Alhamdulillah. Wah, ini Pak Mamat. Ada Pak Ustadz bagus. Again. Wah, tabrakan kamera ini rupanya ini. Penyelaber. Nah, ini kita mau masuk nih. Kayak gimana kalau dulu sih ada sedikit memang bisa melihat ya. Jadi percetakannya itu di bawah, kegiatan-kegiatan bagaimana menyusun, mencetak. Jadi Saya mau nanya, kebonan di mana? Nah, kalau dulu dibagiin tuh di sini. Tapi sekarang ternyata di luar. Bisa kemana-mana. Nah, ini galeri produknya nih. Galeri produknya. Jadi di tempat ini dicetak berbagai media yang pasti dari tahun 80-an. Berbagai ukuran diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kemudian bukan hanya tulisan tapi juga audio. Jadi pusatnya di sini. Alhamdulillah. Grup 30 Oktober, grup hebat nih, bisa kesini. Masya Allah. Nah, adapun di bawah ini adalah percetakannya dengan mesin-mesin modern ya, pastinya. Jadi ini walaupun melintas tapi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan mereka ini yang berkebutuhan khusus kayaknya. Jadi dipandu sama perawat. Nah, lihat ini ribuan dan bahkan jutaan eksemplar Al-Qur'an terproduksi dengan sangat luar biasa dan disebarkan seluas-luasnya, baik itu dibeli secara komersial maupun juga oleh gerakan-gerakan wakaf dari para muhsinin. Seperti diantaranya para jamaah umroh juga seringkali membeli untuk kebutuhan wakaf. Membeli mungkin beberapa eksemplar dan kemudian disimpan di masjid-masjid dengan harapan semakin banyak dan semakin sering Al-Quran ini dibaca akan membuahkan pahala yang sangat luar biasa mengalir. Nah, ini nih, gimana Teh Sri testimoninya jadinya kesini? Ini pertama kali pengalaman? My first time. Yeah, your first time. It's so amazing. Amazing. Apa ya? Unbelievable. Unbelievable.
Dan ini pengalaman umroh pertama juga? Masya Allah. Mudah-mudahan bukan pertama dan terakhir, tapi akan terus-terusan ya. Masya Allah. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Ya guys ya. Ya guys, ya guys. Mantap. Ini sudah ISO 9001 9002 kayaknya. Jadi sangat luar biasa kebersihannya. Dan ini lihat di bawah terparkir sudah semua dengan mesin-mesin modern. Kembali kita melihat juga nih beberapa hasil dari percetakan Al-Quran ini. Ini mesin ya Pak? Iya itu mesin, berbagai mesin. Masya Allah. Iya, dari pokoknya dari nol sampai terakhir berbagai bahasa, berbagai ukuran ada. Masya Allah. Canggih banget, Masya Allah. Yang dikit ya? Betul. Nggak semuanya bisa kesini, jadi termasuk yang beruntung bisa kesini. Nah sekarang ternyata pembagiannya itu adalah jadi di depan setiap kita akan mendapatkan mushaf. Masya Allah. Halo Muslim, halo Muslim. Yatakal afiyah. شكراً شكراً. أنا نسختك. مروان كم؟ كيرين. Nah kita sudah dapat mushafnya alhamdulillah. Ya. Di depan, weh. Gimana Bu? Alhamdulillah ya. Ini luar biasa sekali. Gimana pengalamannya? Apa ya? Kayaknya bisa deh diceritain ke teman-teman yang belum pernah kesini. Karena nggak semua orang yang umroh itu bisa dapat kesempatan kesini. Bisa kesini kan? Benar. Iya. Dan ini secara khusus mushafnya itu not for sale, tidak diperjualbelikan, bahkan bertuliskan apa namanya hadiah. Coba lihat di halaman depan. Bagus banget ya Allah. Di halaman depan. Ah, itu gimana tuh bacanya tuh? Not for sale. Oke. It's a gift, oke? Jadi hadiah, ya. Jadi dari raja kita dapat hadiah nih. Masya Allah. Iya benar. Ya kan? Jadi dan tentu saja ini menjadi
menjadi sangat tidak ternilai, ya kan? Souvenir umroh dapat mushaf langsung dari percetakan. Dari percetakan. Cepat. Terbesar di dunia ya, Pak ya? Iya, terbesar di dunia. Dari percetakan ini hadir berbagai ukuran, bahkan diterjemahkan dengan berbagai bahasa dan tulisan ya. Jadi berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang besar ada tuh. Nah di depan nanti kita akan ke galerinya, barangkali ada yang mau membeli. Silahkan, lihat luar biasa. Di depan kita dapat air lagi nih. Nah Masya Allah. Baik kan. Satu baris. Tuh, Masya Allah Maya. Syukran. GoPro. Sakrep guys. Nah, di depan itu. Jadi kalau ibu-ibu yang mau wakaf atau juga sekaligus yang mau ngambil uang pakai ATM, lebih enak di sini. Udah pernah ngambil uang pakai ATM? Ya, jadi di sini modalnya beli dong pastinya. Lalu Al-Qur'annya nanti diletakkan, karena yang diterima di Nabawi sama Masjidil Haram hanya mushaf yang dicetak dari sini. Ya. Ya, ibu-ibu yang mau membeli Al-Qur'an di sini galerinya. Kalau yang ini kan sifatnya gratis, kalau ibu-ibu mau berwakaf di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, karena hanya mushaf yang ini yang bisa menjadi wakaf. Ini galerinya. Kita lihat galerinya, Masya Allah. Nu ayat gitu ya, namanya wakaf ya. Jadi harapannya kan Al-Qur'an ini terbaca, kemudian pahalanya mengalir kepada pemberinya. Namanya wakaf itu kan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Sini, tuh. Ke sana. Nggak tahu, coba aja ke sini langsung. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Nih ada ukurannya tuh. Ada ukurannya. Ya, itu ukuran tuh ada harganya itu. Baca enggak? Iya, baca 13. Nah. Ada harganya. Kalau yang mau wakaf, Ayo. Berapa, Mam? Satu. Wahid bas. Dua bacaan. It's nine. Ayo. Yang kecil aja yang ukuran 15. It's nine. Ayo. Yes. Masya Allah, ini semangat jamaah untuk berwakaf. Wakaf. Gimana Pak Yuda, ngambil berapa Pak Yuda? Saya yang ngambil wakafannya. Masya Allah, wakaf. Lu pilih besi turut gue. Wakaf amal. Allah Karim. Ya, Alhamdulillah, jamaah semuanya sudah dapat ini dan sekarang kita sedang berada di galerinya, di mana mereka ada yang membeli untuk diwakafkan. Karena untuk diketahui ya oleh teman-teman, hanya mushaf yang dicetak langsung dari percetakan Malik Fahad yang bisa diterima oleh Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Selain itu akan di sweeping dan akan dikeluarkan. Ini menarik banget. Ambil wakaf juga? Masya Allah. Ini kalau di toko, pernah nanya gak di toko? Belum pernah, nanti ya. Di toko buktikan bagaimana kita beruntungnya bisa hadir ke sini dengan mendapatkan hadiah, kemudian juga bisa beli dengan harga pabrik. Gimana dong kesan-pesannya? Takjub. Subhanallah banget ya. Alhamdulillah. Senang sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini galerinya sekarang lebih rapi, petugasnya juga lebih gercep, lebih ramah ya. Kalau dulu tuh Masya Allah, ini
kayak orang nggak butuh duit kalau di sini. Pas sekarang lebih tertib, lebih rapi, keren banget.